kita rencana mau nginap di sini, tapi sudah full berhubung hari ini hari libur. Jadi kita cek toko sebelah. Jadi kita guys nginapnya di Juani, kita ambil yang suite karena tersisa itu. Yang lainnya sudah full, ada juga yang superior tapi tidak ada air conditionernya gitu guys. Jadi setelah kita check in, itu papetir di belakang, kita mau pergi beli makan dulu, baru setelah itu kita balik lagi untuk istirahat. Berhubung hari ini pencernaan lagi nggak enak, lagi apa namanya, diare udah berapa kali ke belakang guys gitu. Oke, kalian ikuti terus perjalanan kita di Tomohon. Sebenarnya tadi kita sudah dari OTOT tempat pemandian air panas, tapi kita nggak nge-vlog di sana karena banyak orang. Ini hotel Juani Hotel Tomohon. Kita di room 307. Kita room tour dulu. Cereng. Pas masuk ini di depan ada kulkas. Ada sofa. Di situ ada toilet. Ini ruangannya. Kita masuk. Ini ada. Ada ini guys, apa? Toiletnya, toiletnya. Aduh, maaf ya guys. Toilet. Ada bathtub. Di sini ada bathtub. Seperti kalian lihat, ini apa di belakang bathtub, ini kosong, bisa nongki di situ. Ini masuk bawaan. Kaca, cermin. Tempat tidur, televisi, ada aku di situ, sini. Sudah guys, cuma begini aja. Ini juga cermin. Good morning. Ini di luar jendela kita, pemandangan di luarnya seperti ini. Wow, ada pohon-pohon. Ada rumah. Ada toko, warung kecil yang situ. Wow, masih ada embun-embun di gunung. Nah. Kan sama bawa baju lebe. Akhirnya kita sampai di kolam renang di Juani Hotel Tomohon. Sejalan tadi dari sana guys, dan di situ ada kafenya dan restorannya. Kita sampai di sini dan kita akan berenang di air dingin.
Bagaimana, apa pendapat Anda airnya? Yes. Dingin? Yes, pengaruh umur, guys. Harap dingin malu sekali. Kalau kolamnya air panas, yes, mantul, guys. Tapi sayang, guys. Bye guys. Bye guys.